Kenapa dia boleh bagi walaupun dia cuma ada secubit je dia belum makan? Sebab dia memiliki hati yang mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita kenal Tuhan, kenal Allah, kita jadi orang kaya. Walaupun duit tak banyak, kita jadi orang pemurah, bersedekah. Sebab hati kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau hati sempit, walaupun kita miliki dunia kakak, ada orang diberi kesenangan, dia banyak tolong orang lain. Ada juga orang diberi kesenangan, tengok orang miskin, benci dia. Wah, ni pemalas, ni teruk, ni tak guna, ni tak ada harapan dah, ni lantak, ni apa nak jadi. Ni semua pemalas, ni tak boleh buat apa dah. Allah beritahu dalam Quran, Ara'aital ladzi yukazzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Allah kata penipu dalam agama yang tak suka tengok orang miskin, anak yatim. Bahkan, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azhani. Saya berasal daripada Kuala Lumpur dan alhamdulillah saya dah berumah tangga. Dan saya mempunyai 4 orang anak, 3 perempuan dan juga seorang lelaki lah ya. Baik, ada yang tidak mengenali saya, ada juga yang mengenali saya ya. Sebenarnya tugasan saya ataupun kerja saya, saya ni seorang penceramah ya. Dulu saya bekerja di RTM. Kemudian saya ada belajar dengan Astro ya, di bahagian media. Kemudian saya tubuhkan Akademi Latihan Pengacara Malaysia. Saya sebagai penceramah ya, sebagai penceramah, pengacara ya, penyampai, macam mana public speaking ya, komunikasi, team building dan banyak lagi sebenarnya. Jadi itu adalah pekerjaan saya sebenarnya. Dan saya banyak mengajar di Jabatan Perdana Menteri, di MQA ya, di Kuala College dan serata negeri juga saya pergi Kelantan, Terengganu dan macam-macam lagi. Dan apa yang menariknya, saya juga ada YouTube. YouTube ni saya dah buat lebih kurang dalam 2 tahun lebih lah ya. Alhamdulillah ada rezeki kat situ. Dan nama YouTube saya APM TV. Dan saya juga ada pergi ke luar kawasan lah ya. Pergi cari tempat lokasi yang menarik ya, visit Malaysia. Pergi ke cari tempat makan yang sedap, makan durian ya. Pergi tempat yang peranginan yang best-best, macam-macam lagi sebenarnya, memang best. Okey. Jadi itu pekerjaan saya. Dan selain daripada itu, saya juga ada bersama-sama dengan pihak Hospital Selayang, media sukarelawan. Saya ada studio sendiri, ada tempat kita buat rakaman dan sebagainya. Dan sebenarnya saya ini orang kata multitasking. Saya buat macam-macam ya, terutama benda yang saya minat. Okey, saya buat streaming juga ya, saya mengajar orang dekat luar sana, siapa ya nak buat, nak belajar cara buat streaming ya, lepas tu buat editing dan sebagainya. Ha, semua ini adalah bidang saya. Jadi kalau dekat luar tu nak belajar, meh jumpakan saya. InsyaAllah ilmu yang ada sedikit ni saya nak kongsikan kepada anda. Sebenarnya saya tumpukan kasih prihatin ni apabila saya melihat dengan wabak COVID yang telah melanda Malaysia bermula pada tahun 2020. Dan ketika itulah ya, banyak yang terjejas, terutamanya asnaf yang tiada tempat apa ni tinggal, nak bekerja pun dah tak ada nak bekerja lagi ya. Ada majikan yang terpaksa membuang kaki tangannya sebab kegawatan ekonomi yang sangat teruk ketika itu. Jadi saya terpanggil lah ya, bila melihat rakan-rakan di Facebook dan juga saya juga mendapat makluman daripada rakan-rakan lain yang katanya memohon bantuan pada ketika itu. Sebenarnya saya dah pun mencemburi dalam bidang ya, kerja-kerja amal ini dah lama dah sebenarnya ya. Dan saya memang suka apabila menjamu anak-anak yatim makan. Kalau dulu ya, setiap bulan Ramadan saya akan memasa sehari lah ya, untuk berkumpul dengan rakan-rakan, ajak mereka untuk bersama-sama ya, menjamu anak-anak yatim. Sambil menjamu tu ada hiburan ya, kemudian ada diselitkan keagamaan dekat situ. Jadi memang ini adalah sesuatu yang memang saya sukakan. Jadi insyaAllah saya cuba bantu semua orang. Kekuatan yang memberikan saya untuk melakukan kerja-kerja amal ini sebenarnya bukan yang mudah ya. Saya juga diberikan nasihat banyak oleh rakan-rakan sebenarnya ya, cara-cara proses untuk lakukan kerja amal.
dan juga saya juga mendapatkan sokongan daripada sahabat andai, rakan-rakan Facebook. Sebenarnya ramai rakan-rakan Facebook yang bagikan sumbangan kepada saya, yang ada yang silent reader, ya, ada yang secara senyap, ada yang secara telefon saya dan macam-macam lagi lah, ya. Jadi sebenarnya penyumbang inilah yang memainkan peranan. Saya ini cuma menyampaikan sahaja amanah yang diberikan untuk disampaikan kepada golongan asnaf. Alhamdulillah, kita juga banyak membantu, ya. Contohnya macam rakan-rakan sahabat anda kita di SJR Sekatan Jalan Raya, PDRM, Bomber, JPJ dan juga pelbagai lagi lah, ya. Frontliner kita yang sedang bertukar lumus, kita juga bantu mereka dengan menyediakan makanan, ya, berbuka puasa, barang-barang keperluan dapur dan sebagainya. Sebenarnya kenangan manis, kenangan manis ni adalah sesuatu yang bila kita buat, ya, kita nawaitu kita ataupun niat kita, kita rasa bersyukur sangat-sangat. Sebab apa? Sebab bila kami dapat bantuan dan kami sampaikan kepada mereka, itulah satu kenangan yang memang kita berharap sangat, ya. Satu kemanisan yang memang kita nak sangat agar kita dapat membantu orang lain. Okey, ada juga yang call saya kata, Cik Azani tolong, kami dah lama tak makan, ya. Cik Azani minta tolong, ya. Kami nak pampers anak, pampers dah habis, susu dah habis, ya, macam-macam lagi sebenarnya, ya. Jadi itu semua alhamdulillah lah, kita dapat bantu asnaf-asnaf dan juga mereka yang memerlukannya sebenarnya. Sangat. Jadi bila kita dapat sampaikan kepada orang yang memerlukannya, jadi bila kita dapat sampaikan kepada mereka yang apa ni, macam golongan asnaf, ya, anak yatim dan sebagainya, dan bila kita duduk bersama mereka, bercampur dengan mereka, baru kita tahu, kita faham apa isi hati mereka. Sebenarnya kenangan yang paling saya tak pernah lupakan adalah bila kami buat kerja-kerja amal macam ni, ya, terutama di bulan Ramadan, ada kalanya kami makan mengata-katalah semasa berbuka, ya. Ada ketikanya tengah memandu azan, kami terpaksa berhenti tepi jalan, ya, untuk berbuka dulu, dan ada kalanya kami mencari tempat lah untuk sama-sama berbuka dengan kawan saya lah, staff saya selalu ikut saya. Jadi itulah satu kenangan sebenarnya, ya. Kita bukannya makan duduk dekat tempat yang mewah, tak ada, bukannya ada tempat VIP, tak ada, tapi kita disediakan mengikut langkah yang ada ketika itu. Jadi itulah yang pengalaman yang sangat tak boleh dilupakan sebenarnya. Alhamdulillah, sebenarnya dah banyak yang kita cuba nak bantu, ya. Kita ada dah pergi ke Segambut, kita dah pergi ke Gombak, Sungai Pusu, kita dah pergi ke Ulu Kelang, kita dah pergi merata tempat Kuala Lumpur dan juga Selangor. Cumanya kita belum lagi berkesempatan nak pergi ke luar negeri lah, ya, kawasan-kawasan luar. Bukan sebab kami tak dapat autoriti, boleh sebenarnya, cumanya peruntukan kami tidak cukup, ya. Peruntukan kami tidak cukup, dan alhamdulillah kami fokuskan dulu di dekat-dekat dululah, ya, macam Kuala Lumpur dan juga Selangor. Pengalaman pahit pengalaman pahit tu sebenarnya, Allahu Akbar, ya. Pengalaman pahit tu sebenarnya saya tak sukalah nak fikir pengalaman pahit ni. Eh, sebenarnya apa yang kita buat tu satu je. Nawaitu kita, niat kita kerana Allah. Allah Ta'ala. Getaran jiwa melanda hatiku, tersusun nada irama dan lagu, walau hanya sementara tetapi tak mengapa. Terima kasih kepada semua. Alhamdulillah. Jadi semoga Allah murahkan rezeki anda semua. Jadi Allah jaga anda semua. Ingat, ya, bila kita baik, Allah akan sayang kita. Jadi bila kita lakukan sesuatu yang baik, walaupun kita ni tak berapa baik, tapi sebenarnya kita sedang mengajar diri kita untuk jadi melangkah dengan lebih baik sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kepada Allah SWT dengan izinnya kita dapat bersama-sama. Jadi kepada anda semua, terima kasih kerana menyokong saya, ya, menjalankan kerja-kerja amat ataupun kumpulan kami yang dipanggil sebagai Kasih Prihatin. Jadi kepada anda semua, teruskan menyumbang, ya. Semoga Allah saja yang akan memberkatikan usaha anda dan juga segala sumbangan anda. InsyaAllah jangan lupa niatkan, ya. Niatkan kepada mereka yang dah tiada, yang masih hidup, untuk anak-anak kita, isteri kita, ibu bapa kita dan sebagainya. Okey. Jadi kepada anda semua,
Saya doakan anda semua terus berjaya dan juga dijauhkan dengan penyakit mara bahaya, terutama wabak COVID-19 ini. Okey. Jadi saya sudahi dengan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semua.